Sudah memulai kegiatan orientasi 7 materi pengambilan remaja. Dan sekarang kita lagi prepare buat mempersiapkan itu. Apa saja yang dipersiapkan, medianya, media pembelajarannya. Salah satu ini untuk pengurangan risiko bencana. Atau kalau materinya PMR itu namanya Ayo Siaga Bencana. Untuk PMR itu yang pertama kita belajar nanti gerakan atau sejarah gerakan atau kepala merahan. Yang kedua itu ada tentu saja kepemimpinan, membentuk karakternya adik-adik. Yang ketiga ada pertolongan pertama, kemudian ada sanitasi dan kesehatan. Kalau bahasanya di buku PMR itu remaja sehat peduli sesama. Yang kelima itu ada donor darah siswa. Nanti juga dikenalin donor darah sukarelanya. Selanjutnya nih yang terkait remaja banget itu ada pendidikan remaja sebaya. Itu antara adik-adik itu saling memberikan pengalaman-pengalaman, pembelajaran. Bahasa kerennya itu ya curcol gitulah ya. Dan yang terakhir itu ada materi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen-manajemen di PMR itu sendiri.